Ketemu lagi dengan Rifki Albani. Sekarang nih saya mau bikin tutorial gimana sih bikin bulu matanya di apa topeng ondel-ondel tuh. Kalau kita beli di tukang kosmetik kan nggak mungkin kan. Jadi saya ngakalin. Kalau untuk topeng ondel-ondel bulu matanya sejak 9 tahun yang lalu nih. Saya pakainya sih benang kenur ya. Sekarang mungkin udah pada paham lah kalau itu benang kenur. Cuman caranya bikinnya gimana? Oke. Jangan kemana-mana guys. Kita lihat prosesnya. Oke. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan nih. Yang pertama ada benang kenur warna hitam pastinya. Karena kalau warna lain ya jadi kayak orang mana-mana dong. Nah, yang kedua gulungan. Biasanya saya ngegunainnya kalau nggak gagang sapu, pokoknya yang berbentuk bulat kayak gini nih. Nah, ini kebetulan apa? Gagang sendok semen. Nih. Oke. Nah, yang bahan alat selanjutnya adalah glugan atau lem bakar. Lem bakar nih. Oke, lem bakar. Bakar. Oke. Terus kedua, gunting dan karter. Kasihin terus guys. Nah, di sini benang kenur kita gulung sesuai sama ini nih, gagang sendok semen saya menggunakannya. Sebenarnya yang bagus sih kayak pokoknya apapun yang berbentuk bulat sih, seperti kayak gagang sapu, tiang buat bambu pramuka atau lain-lain lah. Yang penting bulat. Kayak gini lebih enak sih. Kalau misalkan kita pakai yang kotak gitu, nanti dia jadi berbentuk kaku. Kalau bulat gini tanpa disengaja nih, benang kenurnya jadi nggak bentuk meliuk ke atas gitu. Nanti pas udah jadi, kita nggak perlu lagi nekuk-nekuk si benang kenur. Ini kita gulung terus sampai penuh guys. Kita atur sepanjang mana sih bulu mata ondel-ondel, karena topengnya tergantung ukuran. Kebetulan nih saya buat untuk ukuran topeng 1,5 meter dengan ukurannya tuh lebar sekitar 35 cm, tingginya sekitar 45. Jadi ini kita gulung terus sampai benar-benar penuh. Oke guys, gulung terus. Nah, setelah penuh kayak gini, kita rapikan agar dia tidak ada renggang atau ada jeda lah. Terus setelah ini, setelah sudah rapi, kita rapikan seperti ini, baru kita gunakan glugan atau lem tembak atau lem bakar lah. Kenapa saya menggunakan glugan? Karena dia berwarna bening, kalau dibakar kan nanti jadi hitam. Ini kita tembak posisinya lurus ya guys, lurus. Oke, di lurus. Nah, karena ini dua sisi, jadi kita bikin dua garis. Nanti tengahnya kita ambil sisi untuk dipotong. Nih, kita bikin dua garis. Sengaja untuk videonya saya nggak percepat, karena biar kalian mau agar lebih paham cara buatnya. Karena kalau dipercepat, kadang-kadang ada jeda yang kelewat. Mungkin gitu. Ini kiranya kalau bisa menggunakan glugan ini, tunggu sampai dia benar-benar panas dulu, karena kalau nggak terlalu panas agak keras, benangnya nggak nempel kan. Oke, ini udah jadi dua gini, kita tunggu sampai kering. Oke, setelah kering kita potong di tengah-tengah bagian antara lem yang tadi kita buat dua garis itu. Ini kita potong ya, di posisi di tengah-tengah ya guys. Hati-hati karena karter ini berbahaya banget, jadi pelan-pelan aja. Potong, kita ulangi kalau memang belum terbelah semua. Nah, ini setelah dibelah kayak gini, kita buka dari pola yang ada dari tadi. Saya menggunakan gagang sendok semen, kita buka dari sana. Oke. Nah, setelah terbuka dia akan menjadi seperti ini tuh, jadinya kayak gini guys. Oke,
Nah, setelah kayak gini, dalamnya juga kita lem agar kuat. Tadi kan sisi luarnya, sekarang sisi dalamnya. Jadi benangnya tuh nggak putus atau nggak copot, nggak keluar dari lem. Oke, kita lem. Dua ya kan, kanan kiri juga. Nanti kalau satu doang, yang satu ya enggak. Yang satunya rontok nung bulunya. Oke, ini dua sisi kita lem. Oke, sama. Kita tunggu prosesnya sampai kering dan kalau bisa serapih mungkin sih. Nah, kalau udah kita lem dua gini nih, nih kita tunggu sampai kering lagi ya. Kita tunggu sampai kering. Oke, kita rapihkan. Kalau ada benang-benang yang sekiranya keluar dari jalur lemnya. Ya. Nah, udah jadi seperti ini guys. Oke, sekarang kalau udah kering kita bagi dua. Ini kita gunting. Kalau udah kayak gini. Tuh, tadi kan dua sisi setelah dibuka kayak gitu. Ini kita belah dibagi dua tepat di posisi kanan kirinya kalau bisa sama rata. Ya, kita bagi dua. Nah, jadi deh bulu mata si topeng ondel-ondel. Ini untuk ukuran 1,5 meter karena panjangnya tadi kan saya bilang sesuaikan ya, guys. Oke. Saya punya topeng ini. Ini belum ada bulu matanya. Kita pasang bulu mata yang tadi kita bikin ya. Okay.